Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima nafa'an wa fa'an dzikratu tadhkiru al-fatihatu bil istifadah wa hasanat tamsir kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi ajli wa mardati wa qalbi wa sabi'a. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به ونعم من سائر سائرين فتنا في كتابه التبيان إلى أن قال فصل أي هذا فصل utawi iki iku ono fasal suci. Adapun ini merupakan sebuah pasal berikutnya. Wa yang bagi lan sayubjo ayubdila opo yento paring memberikan sopo mu'allim guru lahum marang talamid an nasihata in nasihah nasihan itu menghendaki kebaikan itu nasihat juga secara tulus. Fa inna Rasulullah mengkasa temani Rasulullah s.a.w. kuala iku dewa sabar Rasulullah s.a.w. adin utawi akum an nasihat iku nasihat. Nasihat tulus lillahi marang Allah wali kitabih dan marang kitabih Allah wali rasul dan marang utusan Allah wali a'immatil muslimin lan marang biro-biro pimpinan biro-biro Islam wa amatim lan umumnya biro-biro al-muslimin. Rawang ribadaki wikilan hadis sopa sopa muslimin muslim. Wa minan nasihati lan kustan sang nasihat tulus lillahi marang Allah taala hari masya Allah wali kitabil marang kitab Allah ikramu qarihi iku mulia akan wong kang maca kitabullah kitabihi wa talibihi lan wong kang nuprih kitabihi merupakan nasihat atau tulis kepada Allah dan kepada kitab Allah adalah yaitu memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mencari ilmu Al-Qur'an. Wa irsyaduhu lan nuduhakan qorihi wa talibihi memberikan petunjuk arahan yang benar kepada para pencari ilmu, diajari dengan ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf ila maslahatihi marang kemaslahatani qori wa talib. Hendaknya kalau baca Al-Quran jangan terlalu cepat, kalau menghafalkan jangan terlalu cepat, nanti mudah hafal mudah hilang. Harus pelan-pelan, harus istiqomah, harus continue, harus ikhlas lillahi ta'ala. Warifku lan gawe lembut bi kelawan qorihi wa talibihi dan bersikap lembut kepada para pencari ilmu Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Wa musa'adati lan bantu qorihi wa talibihi, membantu para pencari ilmu, memfasilitasi. Maka para kiai-kiai zaman dulu itu memfasilitasi santri-santri. Beliau menyediakan satu kamar untuk santri-santri penghafal Al-Qur'an yang belajar ilmu. Satu kamar tidak cukup, ditambah lagi satu lagi, tidak cukup lagi ditambah satu lagi, agar santrinya bisa ada tempat untuk istirahat, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Wa musa'adati lan bantu qori wa talibihi ala talabihi ing atase nuprih Al-Qur'an bima kelawan perkara amkana kang mungkin apa mau ing talib, dengan perkara yang mungkin diberikan kepada talib atau mungkin dilakukan oleh seorang guru untuk talib tersebut. Wa ta'allufu qalbin lan wa ta'allufu qalbi talibi lan ulfah gawe lembut atine wong kang nubri Al-Qur'an. Nah, termasuk kadang guru itu galak itu ya karena kasihan.
ini murid ini kalau disabar-sabari terus, dia akan lebih condong kepada nafsunya. Dia tidak mau giat, dia malas-malasan, akhirnya terpaksa seorang guru itu melakukan kedisiplinan yang luar biasa agar muridnya tidak gagal, agar muridnya sukses, agar muridnya berhasil terpaksa. Sebenarnya kasihan, guru mau memukul murid itu kasihan. Tapi dia melakukan hal itu hanya untuk sekedar agar murid ini giat. Makanya seorang guru kalau memukul murid, jangan didasari oleh rasa nafsu dan marah, tapi didasari oleh rasa kasihan. Mohon maaf, saya terpaksa harus memukul karena peraturannya seperti ini. Nah, sekarang itu enggak. Guru enggak boleh mukul, guru enggak boleh memarah-marahi. Akhirnya ya, enggak jadi apa-apa. Kalau guru enggak boleh mengarahkan, enggak boleh mukul, enggak boleh memarah-marah, ya kacau. Wa yakuna lan yanto ono sapa muallim guru samhan, itu gawe gampang mempermudah bita'limi kelawan mulang Al-Qur'an firifkin ing dalam gawe lembut. Mestinya seorang guru Al-Qur'an itu juga bersikap lembut kepada murid-muridnya, karena murid inilah nanti yang menyampaikan ilmu-ilmu guru tersebut. Mutalatifan hale wong kang gawe lembut bi kelawan talibul ilmi wa muharridan lan hale wong kang dorong lahu marang talibul ilmi ala ta'allumi ing atase belajar. Ayo belajar Al-Qur'an, ayo kini. Nanti para ulama semuanya akan meninggal, siapa yang meneruskan agama ini? Kalian. Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar atau dirham, tapi belum mewariskan ilmu. Kalau kalian mengambil ilmunya Rasulullah, berarti kalian adalah pewaris para nabi. Para ulama warasatul anbiya. Andai kata para wali itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para ulama adalah kekasih-kekasih Allah. Andai kata para ulama itu bukan kekasih Allah, lalu siapa lagi yang menjadi kekasih Allah? Maka ketika kalian ingin menjadi kekasih Allah, ayo belajar ilmu agama. Ayo mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mempelajari sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, dan seterusnya. Wa yang bagi lansa kicu ayu dhakira. Apa yang tahu ngiling no sopa guru, mu'alim, ing talib. Fadilah tadhalika ing keutamaannya mengkono-mengkono talabul ilmi. Liyakuna fadilah tadhalika ing keutamaan ini mengkono-mengkono apa nasyat semangat mencari ilmu, liyakuna supaya ono opo dalik sababan iki tadi sebab fi nasyati ing dalam semangatnya talibul ilmi, agar semangat wa ziyadatan fi rogbatihi wa ziyadatan iku nambahi fi rogbati ing dalam senengi talib dalam mencari ilmu, semakin semangat. Jangan dikasih janji-janji duniawi, ayo menghafalkan Al-Quran biar banyak uangnya, ayo menghafalkan Al-Quran biar ini sekedar untuk mencari duniawi-duniawi. Enggak, kita ajarkan kepada murid-murid kita yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena duniawi. Dunia itu sementara. Dunia itu sementara. Buat apa kita ini mengejar hal yang fana? Mending kita mencari hal yang abadi, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah memberikan, memuliakan dengan duniawi itu, maka bukan itu tujuan utama kita. Mungkin itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan para ahlullah, ahlul Quran.
Wajahida lanjento orang nyenengake sapa guru bu ing talibul ilmi fitunya ing dalam dunia. Jangan kau dorong santri-santrimu, murid-muridmu untuk gila harta, gila dunia, wijangan. Wa yusarifani rukun ilaiha wa yusarifani yanto mbelokaken sapa muallim guruhu ing talibul ilmi anir rukun saking condong doyong ilaiha marang dunia. Jangan sampai condong kepada duniawi. Ya, kadang nafsu itu merayu kita. Ketika kita melihat mobil mewah, kita juga manusia, ingin mobil mewah. Ketika melihat rumah mewah, kadang nafsu ini condong kepada hal tersebut. Dia berusaha merayu diri kita. Ngapain kamu belajar? Ngapain kamu mengajarkan Al-Quran? Enggak ada uangnya, mending kamu kerja jadi miliarder. Uangnya banyak, mobilnya bagus. Kamu ngajar ngaji di kampung dapat apa? Tak mungkin kamu bisa jadi konglomerat. Yang kita ambil tujuan kita adalah akhir. Adapun duniawi hanya sekedar bekal untuk makan, untuk minum, untuk menyambung nyawa, untuk hidup di akhir. Andai kata dikasih lebih oleh Allah SWT, kita syukuri, kita bagi, kita gunakan untuk ibadah lagi. Wal ihtirari lan saking kebujuk biha kelawan dunia. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Duniawi itu seperti fata morgana, seperti syarab, seperti ndok amun-amun. Fata morgana itu seperti air yang berada di tengah padang pasir, ternyata itu adalah fata morgana. Ketika didekati, air itu tidak ada. Seakan-akan ada airnya, ketika didekati tidak ada. Duniawi itu seakan-akan ada, tapi semuanya akan sirna, akan hilang dalam beberapa waktu. Wa yudzakkirun yantong ngelingaken sapa muallim guruhu ing talibul ilmi fadilatul istighali ing keutamaan ketongkol bil Qur'an kelawan Al-Qur'an. Allah senang kalau suratnya dibaca. Allah senang kalau ayat petunjuknya diamalkan. Kita akan disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Buat apa kita mencari muka di hadapan manusia? Hendaknya kita mencari ridha Allah SWT. Kata guru saya Mbak Ma'ruf, adik Kiai Maimun Zubair, urip iku sing penting golek ridhane Gusti Allah. Ora usah susah. Yang penting urip iku golek ridhane Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya. Wasailul ulumi lan keutamaan sekarang ini berapa ilmu asyariah di kampung syariat, belajar fikih, belajar tajwid, belajar tauhid, belajar nahwu, belajar sharaf. Wa huwa utawi ulum tariqul hazimina iku dalane pira-pira wong kang apa hazim al-hazimina wong sing cecekelan kabeh kelawan ilmu agama. Wal arifina lan pira-pira wong kang kenal marang Allah. Wa ibadillah lan dalane pira-pira wong kang cecekelan ilmu agama, dalane pira-pira wong kang kenal Allah. Wa ibadillah lan jalannya biru-biru kaulannya Allah as-salihin akan soleh-soleh kata. Para nabi, para wali, para rasul, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Wa anna dari kalian satu menemukan kono istighal bil-Quran wa sairil ulum asyariyah. Ini sibuk dengan mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Ruddatul anbiya iku tingkatane pira-pira nabi. Shalawatullah wa sallamati Allah, rahmat kagungan Allah, wassalamu lan salami Allah
alaihim iku muka tutup ngatasi al-anbiya. Allah, mungkin kita sakit ikhlas ilahi ta'ala. Perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi, kita membuka pesantren untuk memudahkan mencari ilmu bagi para santri. Kita membuka pesantren itu bukan untuk meraup harta sebanyak mungkin untuk diri kita sendiri, enggak. Jangan sampai lalai. Yang akhirat itu ngajinya. Kalau pesantren itu ada unsur duniawi. Ada jabatan ketua pondok, ada investasi macam-macam. Yang akhirat itu ngajinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketulusan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.